Di game Roblox ini gak ada isinya, gak ada apa-apa, dan cuma gitu aja. Iya, tapi ternyata di game ini mereka menyimpan sesuatu yang mungkin gak akan kalian sangka. Nah, penasaran kan? Tonton video ini sampai habis dan subscribe channel ini sekarang juga. Sebelum si botak ini marah-marah karena kalian belum like video ini sampai 2000. Ayo, di like dan subscribe sekarang juga. Ini Mimin. Dan si Mimin ganteng akan mencoba game yang isinya katanya nggak ada apa-apa. Namanya adalah White Room. Yaudah, kita coba aja. Kita coba aja si White Room ini. Katanya di game ini nggak ada isinya, nggak ada apa-apa, cuma ruangan putih kosong. Hey! What are you doing? Hey! Ya, ini cuma ada ruangan kosong dan ada orang-orang di sini. Ya. Tapi ini kenapa ada beduk? What? Guys, ini sih udah sus ya. Sangat sus. Yes, sus sekali ini, terlalu sus. Ini apa lagi ini? Ini kenapa banyak? Ini apa? Woi. Ini banyak banget slender, timer gitu-gitu ya, orang-orang random sus. Dan online daters juga ada di sini ya. Ya udah nggak ada apa-apa gamenya. Cuma ada orang sus. Cuma ada orang-orang ngobrol random. Ada yang iya, gitulah intinya. Ini game memang ya ampun. Baiklah, kita ganti game kali ya. Kita ganti server deh. Kita ganti. Ini emang beneran nggak ada isinya lagi ya, selain itu gitu. Selain orang-orang. Nah, sama nih orang random. Oh, ada yang pakai voice chat, guys. Bentar. Yo, Daniel. Nah, dia enggak dengar memanggil dia, tapi dia enggak. kacangin. I am a predator. Terus, ini kenapa ada orang kejar-kejaran di sini? Apa lagi ini? Kenapa nih orang-orang ini ya? Kenapa bajunya begini lagi? Buset, ini udah kakinya gak ada, palanya gak ada. Avatar apaan dah? Mana kotak doang begini lagi? Kok dia bisa begini? Bat. Coba kita beli. Coba kita beli bat, guys. Ini tuh pemukul. Lah, kirain nyawanya bakal berkurang. Terus dia tewas gitu, ternyata enggak. Terus buat apa ini bat-nya? Woi, kena knife, cash, pistol, prop doang. Ternyata prop doang. Ini time buat apa? Ten time. Buat apa ini ten time, eh? 8 robak kita beli, 8 robak. Hah? Kita kehilangan 48 robak untuk game yang isinya nggak ada apa-apa. Black Room. Kalau yang tadi White Room isinya nggak ada apa-apa, Black Room isinya apa nih? Eh? Penasaran nih, Black Room isinya sama. Dan ada orang yang mencoba Core Block, Headless, dan gitu-gitu ya. Sama, isinya nggak ada apa-apa, cuma ada orang AFK di dalam game ini. Wes, kita keluar lah. Bentar guys, Mimin tuh menemukan something di sini guys. Ketika Mimin cari White Room, di sini banyak game yang isinya nggak ada apa-apa. Coba kita cari nothing guys ya. Nothing. Artinya nggak ada apa-apa. Nothingness. Coba kita masuk ke game berjudul Nothingness. Okay. Siapa orang secara sadar mainin game berjudul Nothingness? What? Banyak. Kenapa banyak orang segabut ini untuk mainin game yang isinya nggak ada apa-apa? Kenapa kalian ada apa, guys? Itu kenapa bisa terbang lagi freaky girl itu ya? Aduh, ditabrak gak tuh? Bentar. Ini kenapa karakter kita shining begini ya? Coba kita tanya. Hello. Lah keluar satu. Fire me. Wah. Bisa terbang berarti kita di sini, guys. Fly me. Bisa terbang. Kita bener-bener. Ini mah buat nyobain admin comments gak sih?
Jail me. Oh, itu bisa jail orang ya. Tapi enggak bisa. Kayaknya udah ditutup juga sama moderatornya. Ini apa nih? Oh, orang. Ya ampun, kira Mimin apa? Coba kita cari di game Nothingness ini sesuatu ya. Min, padahal kan kita udah tahu ya, Nothingness itu artinya ketiadaan, enggak ada apa-apaannya. Kita cari something gitu. Siapa tahu ada something yang tersembunyi dalam game ini. Coba kita cepetin kali ya. Kita cepetin ke 200. Ya, cepet banget ini. Dan ya gak ada apa-apa game ini. Beneran ternyata bener-bener yang gak ada apa-apanya ya. Yes, cari lagi. Kita cari lagi game yang, iya, Mimin emang sering banget buat video random di channel ini. Jadi kalian wajib banget untuk subscribe kalau kalian suka orang random kayak Mimin. Ini ada game Cat Card Ride Around Nothing. Woi, botak, ikut dong. Bisa guys, kita bisa ikut si botak. Ngeri banget. Demi apapun ini serem guys, bentar. Wow, meledak gak tuh guys? Kenapa kita terbang begini sih jalannya? Loncatnya? Guys, ini tuh game gak ada apa-apanya, tapi ada apa-apanya ini guys. Itu mobil dari mana lagi dapat mobil? Jujur, game ini agak ngeri yang ngeliatnya. Feelingnya tuh ngeri gitu. Padahal gak ada apa-apa loh. Haha, kita ikut lagi si botak ya. Si botak mengerikan, freaky-freaky ya. Apa suaranya ya? Suaranya ngeri banget sumpah dah. Scary. 11 tunnel entrance. Guys, lihat kakinya sampai keluar-keluar begini. Ya, ngeri banget tadi karakter sumpah dah. Your Ava is scary, creepy, freaky and bold. Dan botak ya. Ya kalian enggak boleh ngeledekin orang ya kayak Mimin begini. Jangan. Tapi dia emang botak beneran. Ya, kita main ini sampai videonya selesai kali ya sama si botak di depan Mimin ini. Tier 2 shot. Apa ini guys? Generator state. Ini tuh generator buat apa sih? Berisik banget suaranya dah. Apa buat mesinnya kali ya? Iya kali ya. Switch generator. Maksudnya apa nih? Hah? Iya, kita gak ngapa-ngapain selain cuma duduk untuk bermain, untuk berjalan di dalam game ini. Wih, bisa nembak guys. Kocak. Kok goyang-goyang begini? Woi. Ngapa goyang-goyang begitu lah? Oh, bisa ngebut guys. Nah, ada something di sini nih. Oh, enggak. Wah, ngerem botak. Tolong! Kocak si botak gak ngerem ya. Iya. Jadi gitu aja game Roblox yang isinya gak ada apa-apa. Kalian coba-cobain aja deh game yang tadi Mimin cobain ya. Kalau kalian suka video-video kayak gini, like video yang 2000. Dan tulis di kolom komentar game random apa lagi yang harus Mimin mainin. Si botak udah naik lagi di belakang. Ya gitu aja, terima kasih sudah menonton. By the way, Mimin juga botak.